الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan perintahnya kepada kamu di dalam kitab Al-Quran, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diejek dan dipermain-mainkan oleh kaum kafir dan kaum munafik, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka sehingga mereka memperkatakan soal-soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, yakni tetap duduk bersama-sama dengan mereka, tentulah kamu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir di dalam neraka Jahannam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menafsirkan ayat 140 surah An-Nisa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman daripada duduk bersama-sama dengan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab turun ayat ini ialah kerana كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي والقرآن فسبوا واستهزأوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Sebab turun ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, Ibnu Juraij, Qatadah dan juga Muqatil. Kata dia, kana al-musyrikuna idza jalasul mu'minin waqa'u fin nabi. Orang musyrikin bila dia duduk sekali dengan orang mukmin, dia ambil kesempatan untuk mempertikaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyatakan pendirian dia tentang Nabi
Dia kata benda tak molek. Wal Quran, tentang Quran, dia tak percaya kepada hukum Quran. Bila duduk sekali orang mukmin, orang musyrik ambil kesempatan. Fasabbu, dia caci. Wastahza'u bih, dia mempermain, memperolok-olokkannya. Fa'amarahumullah, lalu Allah Ta'ala perintah orang mukmin, alla yaq'udu ma'ahum, jangan duduk sekali dengan mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka bercakap soal-soal yang lain, topik-topik yang lain ataupun tajuk yang lain. Kalau dia berkecek tajuk rakyat Islam tak sesuai, tak boleh duduk sekali dengan dia. Allah Ta'ala larang orang mukmin duduk sekali. Wa kana ahbarul yahud bil madinah yaf'aluna nahwa fi'lil musyrikin. Begitu juga pendeta Yahudi di Madinah melakukan perkara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bila jumpa dengan orang Islam, dia ambil kesempatan royak Islam ni tak sesuai. Lalu Allah Ta'ala larang orang mukmin duduk dalam majlis sekali dengan mereka, tak boleh duduk. Bagaimana kita orang mukmin boleh dengar orang kafir main royak, duduk tak boleh buat dalam negara Malaysia? Kerana masyarakat Malaysia ni masyarakat majmuk. Tak pergi pada bank baru ni, pada Perdana. Dia pula mari ajar kita. Mari mengajar di negeri Serambi Mekah. Puah dah berkali mengaji dengan ulama. Huduk tak boleh buat di negara kita kerana bercanggah dengan perlembagaan. Itu di antara ucapan dia. Ucapan siapa? Nak tahu tu pergi tu. Ya tamu, kita orang Islam ni wajib yakin dan percaya bahawa syariat Islam itu sesuai untuk setiap masa dan setiap tempat sampai hari kiamat. Salihun li kulli zamanin wa makanin. Kenapa undang-undang Islam sesuai di setiap tempat dan setiap masa? Kerana undang-undang Islam ini datangnya daripada Allah. Ini kena ingat. Allah ni adalah Al-Khaliq, pencipta. Hak buat kita, hak buat sekalian makhluk, hak buat sekalian alam ialah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita baca, wajib kita baca dalam tiap-tiap rakaat. Bila kita semayang, semayang wajib ke semayang sunat ke, termasuklah kena baca ketika semayang mayat. Kalau tak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tiap-tiap rakaat kita semayang, semayang kita tidak sah. Arti perkara ni besar. Siapa tak sah semayang? La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah semayang orang tak baca Fatihah. Fatihah ni termasuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Fatihah ni kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim selalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Patu Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Tak sah tehah dan tak sah semayah. Wajib kena baca tiap-tiap rakaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, apa dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Itu makna Rabb. Rabb ni dia buat dan dia tadbir. Alam ni Tuhan buat. Apa makna alam? Masih wallah fahuwa alam. Selain daripada Allah yang panggil alam belaka. Tak kira langit, bumi, bukit, buka, kayu, kayat, orang, manusia, binatang. Ada. Itu alam belaka. Alam ni jadi sendiri. Tidak. Tak ada benda jadi sendiri. Tak ada benda jadi sendiri. Sebab tu orang Badui, cara dia kenal Tuhan, dia jalan tengah pada pasir, dia jumpa tahi utak, lalu dia menengung. Dia kata bila ada tahi utak, tentulah ada utak. Ada utak sini. Utak berok baru tubik tahi. Kita tak aja dengar tahi berok tubik tahi. Ada. Jadi kalau tahi hok busuk banga kohong. Ha tu orang Kelantan tu busuk menan. Busuk banga kohong. Pun kena ada jo berok baru ada tahi. Lalu dia lengok ala langit, dia tengok langit yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang tak ada tiang, yang tak rajin runtuh, yang tidak retak. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat 7 lapis langit tak ada tiang sebagaimana yang kamu tengok. Siapa dia rajin jumpa tiang langit? Cuba ayat kamu. Takut orang rajin mengembara seluruh dunia, dia rajin jumpa lah tiang langit ini pula 10 bulan misalnya. Ada? Tak ada. Tak utuh. Bumi yang begini luah. Kalau tahi tu pun ada, hak je berok baru ada tahi. Kata Badui ni, takkanlah langit tak ada hak je buat. Takkanlah bumi tak ada hak je buat. Jembua itulah orang panggil Allah. Allah. Sebab tu orang mengaji sifat 20, dalil Tuhan ni ada alam ini. Alam lah. Bayanglah. Alam tu jadi dalil. Alam tu jadi dalil. Baik, bila kita tahu dan wajib kita yakin dan percaya alam ni Allah Ta'ala buat, syariat Islam ni Allah Ta'ala kirim mari. Tukang hak buat kirim mari peraturan kita ni pun dia buat duk atas bumi dia, tiba-tiba peraturan dia kita kata tak sesuai. Jepun buat mesin basuh, buat kereta, buat jentera. Dia mari sekali dengan ada kertas panduan dia. Dia panggil apa? Katalog dia tu ada. Cara-cara penggunaan dia, lagu mana. Kereta-kereta ni walaupun kereta, ada kereta kena pakai minyak petrol. Ada kereta kena pakai minyak diesel. Dia tulis lalu dah. Dia tidak kata aku jual ni kak, ikut mu lah, dah jadi kereta mu. Mu nak buh minyak agak murah, minyak gah. Kalau bahasa nak murah lagi, buh air, gitu. Bubuh lah air nak tahu hidup ke tak. Pasal kita tak pakar panduan dia, begitu juga. Duk atas bumi tu tak pakar panduan syariat Allah. Lepas tu pergi kata, tak boleh buat dalam masyarakat majmuk. Siapa dia aja kata? Hak. Tak beriman. Hak jo dengar, jo dengar hak pakai pia. Mari ceramah mana? Bumi serami Mekah. Tepat hak lulu huduk. Tahun 93 lagi lulu. 93 dengan 2015 ni berapa tahun dah? 12.
22. Acu ayak molek. Eh? 22 tahun. 22 tahun ni lama. Ingat kau hang ngaji, kau hang paham, rupa kau hang ngaji kau tak erti. Rajin kau orang buka sekolah ni kau turun kelas dah. Eh? Acu ayak sekolah mano? Eh? Cara dia dia lak turun sama kelas. Daripada tingkat ni tarpel kat lima. Tahun sekali lagi kat empat. Tahun sekali lagi kat tiga. Eh, tahun sekali lagi kat dua. Lepas tu tingkat satu. Turun kelas ni. Kelas lima. Kelas empat. Kelas tiga. Kelas dua. Kelas satu. Ngaji tarika. Apa jadi lagu tu? Cuba baca pasal lima. Pelembagaan apa? Tujuan apa? Ialah pertama, memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Hukum menuju keredaan Allah. Hukum apa Tuhan reda? Eh, hukum Islam ke hukum sekular? Undang-undang Islam ke undang-undang barat? Hak Tuhan reda, hak tu jawab tak? Islam. Undang-undang Islam ke undang-undang barat? Hudud ni undang-undang siapa? Undang-undang Islam, undang-undang Allah. Pasal 52, mempertahan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Mempertahan kesucian Islam. Ni, ni tujuan PAH ditubuhkan. Setiap ahli PAH kena faham. Ni hari ni PAH belaka tak? Cakap tangan apa gara UMNO cakap tangan. Kalau UMNO pun masuk PAH dah. Baik, adakah hudud bercanggah dengan perlembagaan negara? Jawabnya tidak. Baik, mana bukti kata tidak? Cuba tengok perkara 3.1 perlembagaan negara. Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Islam ni agama bagi persekutuan. Agama lain bebas diamalkan. Kalau kita kata hudud ni tak boleh buat, arti agama lain bebas diamalkan, agama Islam tak bebas. Kena kau tak tu? Tu orang panggil jalan ke undur. Ha. Jadi kalau agama lain bebas mengamalkan ajaran dia, agama Islam lebih-lebih lagi lah. Sebab dia agama bagi persekutuan. Persekutuan tanah Melayu ni. Perkara 11.1 perlembagaan persekutuan. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Tiap-tiap orang. Baik hudud adalah ajaran Islam, amalan Islam, syariat Islam, undang-undang Islam. Allah yarham Tan Sri Ahmad Ibrahim, pakar undang-undang, undang-undang syariah dan undang-undang sivil, menyatakan bahawa undang-undang Islam boleh dilaksanakan dalam negara kita tak perlu buat pindaan perlembagaan. Boleh buat dengan undang-undang yang ada, boleh buat. Dan tak baca kau kena cek kenyataan ketua hakim negara hak lah ni. Tu biarlah sok khabar bahawa undang-undang hudud boleh dilaksanakan kalau diluluskan oleh parlimen, tak ada masalah, boleh laksana. Tu kenyataan ketua hakim negara. Ketua hakim negara kata boleh, pakar undang-undang kata boleh. Bapa kita pergi dengar ceramah hok kata tak boleh. Balik dia ni siapa dia? Ketua hakim negara. Dak. Pakar undang-undang? Dak. Apa yang pakar dia? Ah, tu soal.
Ada. Ha ni kita kena jelas benda ni. Ini bukan perkara main-main disebut dalam Quran. Hudud ni disebut dalam Quran. Perkataan hudud disebut dalam Quran. Tilka hududullah. Undang-undang hudud disebut dalam Quran. Hamba 2-3 minggu yang lalu hamba sebut dah. Hudud sebenarnya bukan nak hukum tapi nak halal. Had hak ni pencegah, penghalal. Hak ni makna pagar. Dalam bahasa Arab pagar, mahu ada pagar batas. Kita buat pagar, apa kita buat pagar? Adakah tujuan kita nak igat lembu? Bila masuk kita igat, boleh kita. Bila masuk kambing kita igat, boleh kita. Pasal tujuan buat pagar, nak igat lembu, nak igat kambing. Adakah itu hasrat kita, tujuan kita? Tidak. Kita buat pagar supaya lembu tak masuk, kambing tak masuk. Tapi kalau masuk, kita igat lah. Mereka begitu juga hudud nak halal orang daripada curi, tapi kalau curi kita kerak. Itu kena faham, itu kena jelas, kena jelas. Nabi sebut idra'ul hudud anil muslimina mastata'tum fa in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabila fa innal imam la an yukhti'a fil afwi khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Naklah kamu elok daripada menjatuhkan hukuman hudud kepada orang Islam sekadar kemampuan kamu. Dalam pembicaraan kalau ada ruang untuk kita bebaskan, ya bebaskan. Idrul hudud bis syubhat. Ada syubhat, bebaskan. Tak boleh laksana. Kerana hakim lebih baik dia tersilap membebaskan orang yang bersalah daripada dia tersilap hukum orang yang tidak bersalah. Bukan nak hukum. Tapi kalau langgar memang kena hukum. Tak? Tak ikut syarat dia pindah daripada hudud kepada ta'zir. Baik. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan perintahnya kepada kamu. Gapa dia perintah Allah? Dia perintah Allah tu di mana? Fil kitab. Dalam kitab Al-Quran, Tuhan perintah. Bukan main-main. Gapa dia perintah? An idza sami'tum ayatillah, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Orang engkar ayat Allah. As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma, orang curi laki puan kena kerak tangan. Tu ayat Allah diingkari. Orang kata tak sesuai, tak boleh. Engkar lah tu. Kau nak nanti setara mana baru engkar? Wa yustahza'u biha, dipermainkan. Ada orang bila ambo sebut dia kata tak ada. Tak ada engkar dia kata. Ambo gi ambo dengar dia kata. Tak ada engkar dia kata, ambo tak ada berasa apa. Ambo ayat kerja ni tidak engkar lagi lagu ni. Tak berasa soalah ai orang ada nyakit, tak berasa orang seteruk putih tak sakit. Kita jangan ingat bila kita tak terasa artinya benda ni tak canggah dengan Islam. Tidak. Kita mati rasa. Orang penyakit mati rasa. Tak sensitif. Bila orang mempermainkan ayat Allah, mengingkari ayat Allah, kita tidak sensitif. Kita ada penyakit. Orang ada penyakit. Kutih tak berasa. Hos teruk kuat lah. Hos teruk sikit. Berasa lagi. Ini teruk kuat lah ni. Tak berasa apa. Ni kena ingat. Oh, dia kata dia baca kitab Dr. Yusuf Qardawi. Apa anda baca kitab tu weh? Baca molek lah. Baca, baca, baca belakang. Baca, jangan baca sekerak. Jangan. Dia kata Yusuf Qardawi sebut hudud sebahagian kecil daripada syariat Islam. Memang betul. Tapi Dr. Yusuf Qardawi tidak kata tak oji. Jadi jangan kita buat mari hujah di luar konteks.
Memang wuduk tidak banyak banding ayat Quran, Quran semua wuduk negara yang kecil. Ayat Quran ni ada 1,690 ayat. Ayat perintah saja ada 1,000 ayat dalam Quran. Wuduk bukan 1,000, memang kecil lah banding dengan 1,000. Tapi adakah kecil itu tidak wajib? Ah, tu soal. Ah, jangan cuba nak ajar kita. Apakah kecil itu tidak penting? Eh, orang jauh, ya, kerak mucung, ya. Kau kerak sekali, batal-batal. Eh, mucung tu sikit, ya. Tapi wajib. Wajib, oh, kalau zaman dulu, mitah. Mitah. Dia muka kerak dengan golok. Mitah. Tapi ibu bapa, dia tak tergamak nak pitah. Dia suruh orang. Kita tak pernah dengar ibu bapa kata tak boleh lah si anak aku teriak, biarlah dia sorang pakai tak jarilah muka sikit je. Ada kita berkacak begitu? Ada? Acak kat tangan berkacak kita ada? Sahabat kau kerak mucung, biarlah, biarlah dia sorang tu. Tak apalah, tak jari pun. Eh, pitahnya kejung. Kejung, eh sampai dulu. Ni puak-puak orang tua ke apa, tak ada cocok kerak dengan golok lah kan. Orang golok dia panggil. Lah ni ya cocok dengan laser ke apa tu, ya budak tu bit pun senyum. Lebih klinik tak ada apa-apa. Sikit bukan tidak penting. Eh, kena ingat molek. Dan sikit tidak menafikan wajib. Tidak. Tetap wajib. Dan Dr. Yusuf Qardawi tidak kata tak wajib. Tetap wajib. Nak baca-baca pun habis lah. Kita tak je duk baca semuka surat ya. Eh, tak aja tengok orang tenang kita gula. Eh, kaji ya tak? Dia gula ikan. Bila saing-saing kita mari, orang waruh mari, kita beli ikan sekali, dia siang, dia gula belakang sekali. Garang dia banyak mana? Kelo juga. Eh? Ada ke orang gula bu, ayam sekelo ataupun bubuh ikan sekelo, kuah sekelo, gula sekelo, garam sekelo, ngaji dengan siapa lagu tu? Eh? Garam orang bersudu ya. Orang bersudu ya garam. Garam ada rebus secukupnya. Tengoklah dengan ikan banyak tu, tu banyak mana garam. Tidak kata bila garam tu sikit tidak penting. Muka lain kita buh belakang. Dan ni, pas kita tak buh garam, bila kita akak, kalau kita jual, orang tanya gua nak tawar. Halo, sahabat kau garam barang sikit so apa lah. Tak ada dua hari mampu kedah. Pasal kita tak buh garam dengan alasan sikit. Oh, nak tak si makan ikan membudah, kuah membudah, bawal membudah. Ha ni. Ha, gapo dia lagi? Okey, gol lah apa? Ammo tak esok lah, nak gol lah makan besok. Oh, dia kata saya pergi ke Jordan, ke Mesir. Di Jordan Mesir ni orang Islam 95% lebih wuduk tak buat pun. Oh, dia pergi mengaji dia ni. Jauh pergi, ingat kau pergi jauh mudah pahal, rupa makin tak pahal. Cuba ayat kamu, mana satu ayat suruh kita tiru Mesir dengan Jordan ni, ayat mana dalam surah apa? Ayat berapa surah apa cuba ayat mari. Tak ada satu ayat, satu hadis pun yang suruh kita turuk Mesir, suruh turuk Jordan ni, tak ada. Bacalah. Kalau ada mari kamu. Ho ada dalam Quran fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Bila kamu selisih tentang satu perkara, kamu kena rujuk kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir,
kalau betul-betul kau beriman dengan Allah di hari akhirat. Kecuali kalau tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat, tu ikut mu lah nak gelak kuana pun. Menak rajuk kuana pun ikut mu lah. Tapi kalau beriman, Allah Ta'ala sebut, nak rajuk pada Quran dan hadis. Dan sebut Mesir tu tahu tak Mesir tu lagu mana? Ya nak tiru Mesir. Dia tahu tak? Mesir ni kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi, yang diiktiraf oleh dunia. Dia guling. Hak ni kau nak suruh berlaku dalam negara kita, dia suruh turut Mesir. Biar dia jawab. Kalau dia tak sejawab pun, biar orang hak hak sama-sama dengan dia, tolong jawab. Tolong jawab pun. Presiden yang dipilih secara demokrasi dalam pembicaraan yang pertama dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Ni kalau kita nak dalam negara kita. Dalam pembicaraan yang kedua dijatuhkan hukuman bunuh. Ha ni kalau nak berlaku dalam negara kita. Yang nak contoh mesti. Ha ni kah? Mesir ni dia guling raja, Raja Faruk ni lama tu. Hak ni kau kita nak buat dalam negara kita. Acu jawab. Sebut Mesir dengan Jordan. Kita kena selesai prasarana dulu, hospital. Bapa tak ada hospital kalau ni. Kita nak tanya, tak ada hospital ke? Hospital Kota Baru tu, hospital Raja Perempuan Zainab II tu, gambar dia. Hospital Universiti Kebakaran tu, tidak hospital ke? Pasimah, tak ada hospital Pasimah. Ada ke tak ada? Ada. Kalau kedai tak ada? Gua Musa tak ada? Kena selesai prasarana. Bapa demo ni mari naik utar belakang. Tak ada jalan raya. Naik kuda lah. Kita kena tahu beliau ni. Ucapan-ucapan yang menyatakan tak boleh buat, tak boleh buat dengan alasan-alasan yang tidak ada asas, tak boleh diterima dalam Islam. Tak boleh. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sekali dengan mereka. Kalau dia kecek, mu tak boleh duduk. Jangan duduk dengan mereka. Aila tajlisu ma'ahum, jangan duduk sekali dengan mereka. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk kena bangun. Kau kena bangun. Dan memang betul tak boleh duduk kena bangun. Apa makna la taqudu, jangan duduk? Arti kalau duduk juga dosa. Bukan main-main. Kena bangun. Kena bangun. Wajib bangun. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka bercakap topik yang lain. Kalau dia kecek bab lain, tak apa. Kecek bab GST, tak apalah. Kita pun tak setuju GST. Kecek tentang penyelewengan UMDB, tak apa, kita pun tak setuju. Bukan takat kita, Muhyiddin Yassin tak setuju. Tubik lah. Marah dia, siapa dia, siapa dia, Jo Saiban, siapa dia, Jo Saiban. Hari tu siapa dia, Jo rakyat-rakyat ni. Ni ucapan dia dalam majlis tertutup, tapi jadi terbuka. Lah ni kena ingat, dia ingat hang meriput lah ni.
dia tak ingat curi. Ah, tu contohlah tu. Contoh. Jangan orang bodoh kita kata begitu dia marah kita pula. Tu contoh. Payah orang lain ni dia tak ngaji balaghah. Dia tak erti tasbih, musyabbah, musyabbah bih dia tak tahu. Ilmu balaghah dia tak ngaji, dia mengaji makan kedaruh. Innakum idzam misluhum. Baik kalau kita tak bangun juga bila orang kecek mempermainkan hukum Islam. Innakum idzam misluhum. Kamu kalau mu tak bangun juga mu serupa dengan mereka. Dalam tafsir Al-Jalalai disebut ai fil ismi. Serupa dari segi dosa. Sama dosa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut fil ma'sami, dari segi dosa juga. Al ismi al ma'sami hatullah. Boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir, boleh rujuk tafsir Al Jalalain. Dosa. Kenapa dosa? Li'anna man radiya bi syai' hukmuhu hukmul murtakibi lahu tamama. Kerana siapa reda dengan sesuatu, hukum dia serupa dengan orang yang buat sesuatu itu. Kita tak buat, orang lain buat, kita reda. Kita duduk cokoh, tak lari. Hukum sepadia juga. Sepadia juga. Ha, jangan main. Ada orang sebut, dia kata kita tak jangka dia nak kecek begitu. Kita tak tahu dia nak kecek begitu. Memanglah. Kita tak tahu orang nak kecek. Tapi sebelum kita panggil, kita kenal dulu. Biar kenal dulu orang. Tak kira kita panggil, kita tak kenal. Orang panggil ambil kuliah sini, dia kenal. Mbak tidak kata pakai jumpa, tengok, pakai pioh, pakai serban. Kau erik, mari ada lagu tu. Adakah kita panggil orang kuliah lagu tu? Ha? Bahasa tengok, demo nak pakai pioh kau? Akak demo lah. Hedok dia kena. Ha tak? Dia kena. Dia tak boleh tolak orang tak terkalu. Kan ada dah cerita bahasa tolak orang tak terkalu eh? Dia pergi balasah sama tak erti belakang jadi Tok Imeh. Gak ramai-ramai dia tu pakai piyuh. Gak piyuh. Orang nak beli, orang jual. Dia tak tanya mu beli piyuh empat nama ya kau? Dia tak tanya. Bayar biti, kau dia bui. Bila suruh tolak, tolak dia jadi Tok Imeh. Dia kata kawai tak boleh. Kawai tak boleh, agilah. Orang pakai tolak. Kawai tak boleh, agilah. Tolak dia pas ke depan. Depan dia Allahu Akbar. Paduk dia. Paduk dia. Muka dia tak boleh. Paduk dia kat dia paling dekat kawe kau yak doh kawe tak boleh. Kita kena tahu kenyataan-kenyataan dia sebelum ni. Tetap menentang hudud, tak setuju dengan hudud. Tebih kita pergi ajak apa. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 68 surah Al-An'am. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek, mempermain-mainkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal-soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, lalu engkau duduk bersama-sama dengan mereka. Setan lagi pergi pelupa kita. Nyeherik kita rasuk jadi terlupa ralik duduk. Maka jangan engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu
sesudah engkau ingat akan larangan itu. Kali hidup dah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi. Ya Nabi doa daripada kecil lagi, ya kecil lagi Nabi doa ke dia, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan berkat doa Nabi, dia ni alim tafsir. Fa'arid 'anhum, naklah kau berpaling daripada mereka. Apa maksud kata Allah Ibn Abbas? Aila tujalishum wa trukhum. Artinya jangan muduk sekali dengan mereka dan hendaklah kamu tinggalkan mereka. Tak boleh duduk, dia wajib tinggalkan mereka. Kalau duduk juga, dosa. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, disebut kalau orang engkar ayat Allah depan kita, koyak hukum Allah tak sesuai depan kita, wajib kita kena betul selalu. Tak tu hak demo ni, hak tu nya gini. Hak tu nya. Hudud ni walaupun sikit wajib juga. Kena kata begitu ni tak ada apa. Tak ada rasa apa. Kena ya talib dalil dengan Mesir. Itu dalam Quran tidak suruh turun Mesir. Dan kita pun tidak nak turut cara Mesir. Dalam sistem politik dalam negara kita, kita tidak akan ikut Mesir. Kalau dia berpandangan hudud tak boleh buat, bercanggah dengan perlembagaan, kita kena bayar itu pandangan demo, pandangan ahli undang-undang yang kita pakai tidak bercanggah. Orang tak sik memang dia ambil, orang tak boleh lah, muka dia tak sik. Kita hendak kena ambil orang kata boleh. Ni kita hendak wan orang ambil orang kata tak boleh. Kalau kita tak mampu perbetulkan, wajib kita kena bangun selalu dalam majlis itu. Kalau tak bangun juga, innakum idzam misluhum. Kamu serupa dengan mereka. Dalam tafsir Al-Jalalain disebut ai fil ismi, dari segi dosa. Sebab itu istimbak daripada ayat ini dalam tafsir disebut wujubul i'rab an majalisil mustahzi'ina bil Quran au bin nabi au bi ahkamil Islam. Wajib kita berpaling dan meninggalkan majlis orang mempermainkan Quran, mempermainkan Nabi ataupun mempermainkan hukum-hukum Islam. Ni wajib. Qala Ibnu Khuwais, man khada fi ayatillah turikat mujalasatuhu wa hujir mu'minan kana au kafir. Siapa dia bercakap suatu yang tak elok tentang ayat-ayat kami, hukum-hukum kami, hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, turikat mujalasatu, tak boleh kita duduk sekali dengan dia. Wahujir, dan kita kena tinggalkan dia. Mu'minan kana au kafira, sama ada hak memperkatakan sesuatu yang tak elok tentang hukum Islam itu, tentang ayat Allah itu, dia tu orang mukmin ke, orang kafir ke, tak boleh duduk sekali dengan dia. Ni boleh rajuk dalam tafsir Al-Munir muka surat 250 juzuk yang ketujuh. Ah, boleh rajuk. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, jadi terlupa, lalu engkau duduk bersama-sama dengan mereka, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin. Bolah mu duduk lepas mu ingat larangan ni, tak boleh duduk sekali dengan puak zalim dah, tak boleh. Mula pula bolah buat lagu tu. Tak boleh dah buat lagu tu semula pula. Ini jelas larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat
wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kalau kamu dilupakan oleh syaitan lalu kamu duduk bersama-sama dengan mereka, maka jangan kamu duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim sesudah kamu ingat akan larangan ini. Kata Sa'id bin Jubair, maksud ayat ini ialah in nasita fadzakarta fala tajlis ma'ahum. Kalau mu terlupa lepas pada mu teringat, maka jangan sekali-kali muduk sekali dengan dia lagi. Dah teringat dah, bolehlah jadi lupanya. Hak jenis lupa semacam entuk teri. Bukan kita. Kerja dia dah lupa. Entuk teri. Mana? Kau tak ada dalam ni, orang tak pakar dah entuk teri. Orang pergi hospital lakar lah ni. Eh, royak nak suruh ada hospital dulu, baru boleh buat. Bapa dia ingat orang Melayu ni bila sakit, main teri lah ni, ada? Pakai bagai. Ada? Hospital, apa tak ada hospital, ada klinik, kapung, klinik, kesihatan. Seluruh lah. Dalam tafsir disebut wal khitab fi qawlihi ta'ala wa qad nazzala 'alaykum fil kitab 'amun li jami'i man azhara al iman min muhikkin wa munafiqin li annahu idza azhara al iman faqad lazimahu an yatamassala awamir kitabillah wa kana al munafiqun yajlisuna ila ahbaril yahud fayastakhiruna min al qur'an. Khitab dalam ayat wa qad nazzala 'alaykum fil kitab, Tuhan tuju ke ayat ni wa qad nazzala 'alaykum fil kitab, dan Allah telah menurunkan kepada kamu perintahnya dalam kitab Al-Quran. Ni ayat ni tuju pada siapa? Amun umum li jami'i man azharal iman min muhikki wa munafiqi. Bagi orang yang menzahirkan iman, sama ada dia tu beriman sungguh kau munafik kau, Tuhan arah serupa. Sebab orang munafik pun bila dia mengucap walaupun buat lolok, hukumnya dari segi zahir kira Islam. Jadi khitab ni untuk seluruh, walaupun sebab turun ayat ni kerana orang musyrik ambil kesempatan bila duduk sekali orang Islam, dia ambil kesempatan untuk dia mengingkari ayat Allah depan orang Islam. Tu sebab turun ayat ni. Tetapi ayat ni dituju kepada umum. Mana? Bukan arti bila sababun nuzul. Sebab turun ayat ni kerana orang musyriki, maka tak kait dengan kita. Tidak begitu. Ni ada juga orang dia kata sababun nuzul ayat ni lagu mana? Eh? Jadi nak tahu ada kaitan. Ada kaitan walaupun sababun nuzul tu kerana orang musyriki, tu sebut alaikum atas kamu semua. Tidak alal musyrikin. Alaikum tu orang mukmin. Bukan mukmin tu mukmin zaman Nabi saja. Alaikum. Alal musyrikin memang tak undang orang. Dia tuju kita ni kepada orang mukmin. Mukmin zaman Nabi, dak semua mukmin zaman Nabi, zaman lo ni. Sehingga hari kiamat. Kita kalau kita kecek asbabun nuzul kerana tu, kerana tu, kalau setakat tu saja baik, ada ke asbabun nuzul ke orang Melayu ni? Ada ke ayat mana sebab turun ke orang Melayu? Ada? Tak ada. Umum mana? Umum kamu semua. Wa qad nazzala 'alaikum, sesungguhnya Allah telah menurunkan perintahnya ke atas kamu. Kamu sebab turun ni kepada orang mukmin. Bila orang musyrik ambil kesempatan mempermainkan hukum Allah di hadapan orang mukmin, Tuhan arah orang mukmin zaman Nabi, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk sekali dengan mereka. Jadi ayat ni umum orang mukmin zaman kita pun, bila orang engkari ayat Allah, maka kita tak boleh duduk sekali dengan mereka. Serupa amun li jami'i man azharul iman min muhikkin wa munafiqin.
Muhikin tu mana orang benar-benar beriman, munafikin beriman lolok. Li'annahu idza azhara al-iman, bila seorang itu menzahirkan dia beriman, faqad lazimahu an yatamassala awamir kitabillah, maka wajib dia kena beramal dengan kitab Allah. Wa kana al-munafiqun, orang munafik yajlisuna ila ahbaril yahud, dia pergi dengar pendeta Yahudi, fayaskaruna minal Quran, mai royak Quran ni, dia memperkecilkan Quran ni, semenang ke Quran ni lagu ni lagu ni. Jadi pendeta Yahudi memperkecil, jadi munafik dia dengar tu zaman Nabi. Jadi kita jangan jadi lagu tu, jangan jadi lagu tu. Dia ada kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sabab, pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus, bukan kerana sebab ni enggak tu lain tak ada kaitan, bukan, bukan begitu. Nabi SAW telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis, fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-kham. Siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia duduk dalam satu hidangan orang duk tuai arak dalam hidangan tu, walaupun kita tak minum arak. Maknanya Nabi tak sebui kita ni duduk sekali dengan orang buat maksiat. Jadi orang tuai arak kita duduk, walaupun kita tak minum, jangan duduk. Tu Nabi sebut jangan duduk. Ni lagu tu, kita nya tak tetes duduk, tapi orang lain tetes kita duduk situ. Pahala kita je panggil ke hormat. Ni kita kena tahu belaka benda ni. Dalam perlembagaan PAH pasal 6. Pasal 6.1 disebut tentang usaha-usaha yang perlu dibuat. Yang pertama, menyeru umat manusia kepada syariat Allah. Tu usaha. Tu pasal ni. Menyeru orang kepada syariat Allah. Ni kita pergi panggil orang mai kritik syariat Allah. Jadi balik kuat habis. Pasal 6.1, menyeru umat manusia kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya melalui dakwah cara lisan, tulisan dan amalan. Biar kita panggil dia, kita syarah dia baru betul. Baudu, ni kita panggil dia, dia syarah kita. Apa jadi pakar selipar balik gitu. Pasal 6.2, memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara. Tu. Islam sebagai akidah dan syariat. Panduan berpolitik kita mestilah berlandaskan kepada ni. Islam sebagai akidah dan syariat. Akidah ni pegangan, syariat ni undang-undang. Pasal 7, hukum dan kekuasaan. Satu, adapun hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAH ialah kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma ulama dan kias yang terang dan nyata. Quran, hadis, ijma, kias. Tu. Tu pegangan paling tinggi. Dengan tertakluk pada hukum yang tertinggi itu, tertakluk pada Quran, hadis, ijma, kias, kekuasaan PAH adalah dipegang oleh muktamar tahun ni. Tapi tertakluk pada Quran, hadis, ijma, kias. Muktamar pun tak boleh nak tolak apa yang adalah Quran, hadis, ijma, kias. Kenapa ya? Dengan tertakluk. Ini ada kacik yang muktamar paling besar. Muktamar paling besar. Dok Quran paling besar. Ada. Muktamar boleh buat keputusan yang tidak bercanggah dengan Quran, hadis, ijma, kias. Ini pasal 7. Yang kita semua kena faham benda ni supaya kita tidak lari, tidak gelecoh daripada landasan yang benar. Sebab itu kita kena sentiasa istiqamah. Istiqamah. Akhirnya mana sebut bagaimana Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan Nabi Harun supaya istiqamah. Bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, waqala Musa, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudullu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim wa shud ala kulubihim fala yu'minu hatta yara'u al-azab al-alim.
Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamu. Dan berkatalah Musa, wahai Tuhan kami, Engkau telah kurniakan kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya kemewahan hidup di dunia dan harta benda yang banyak. Dengan sebab mereka mewah, harta mereka banyak, telah menyebabkan mereka sesat daripada jalan yang benar, dan mereka menyesatkan orang daripada jalan yang benar. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah harta benda mereka, washdud ala qulubihim, dan menterikanlah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma, lalu Allah menyatakan, telah aku perkenankan doa kaum berdua. Sedangkan ayat ini sebut Nabi Musa berdoa, tapi Allah sebut qad ujibat da'watukuma, kami perkenankan doa kaum berdua. Kerana Nabi Musa je doa, Nabi Harun je amin. Bila seorang berdoa, seorang amin, hak amin dia kira berdoa juga. Sebab kita berdoa di masjid, tu imam seorang berdoa, kita juga amin, serupa kita berdoa juga. Serupa. Sebab tu Allah Taala sebut qad ujibat da'watukuma, kami telah perkenankan doa kaum berdua. Fastaqima, maka hendaklah kaum berdua tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun, jangan turut jalan orang tak reti. Jangan turut. Syarat Allah Taala perkenankan doa bagi tolongan yang pertama istiqamah, yang kedua jangan turut jalan orang tak reti. Bila Nabi Musa berdoa, Allah Taala sebut Allah perkenankan doa kamu berdua. Dalam kitab tafsir disebut jarak antara Nabi Musa berdoa dengan perahu tenggelam dalam laut, mampu dalam laut, selama mana Tuhan sebut aku perkenankan. Lepas Nabi Musa berdoa, Tuhan kata aku perkenankan doa kamu, maka kamu kena istiqamah dan jangan turut jalan orang tak reti. Jarak antara Nabi Musa berdoa dengan Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, jarak dia 40 tahun. Tuhan sebut aku perkenankan, bukan wis lalu, perkenankan 40 tahun. Tapi syarat dia istiqamah, dan juga jangan turut jalan orang tak reti. Jadi kita juga kena istiqamah dan jangan turut jalan orang yang tak reti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amihi wa yudafni qabahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la dayna illa qadaita, wa la musafir illa balagta, wa la maridan illa shifaita, wa la maytan illa rahimta, wa la bala'an illa rafa'ta, wa la hajata min hawa'ij ad-dunya wal akhirah, ya lakal ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Allah.